Pak, kalau boleh tahu itu kenapa Pak kok dia memberikan nama anaknya itu ada .com-nya itu? Ya, kebetulan saya dulu kan kerjanya di komputer. Nah, istri saya juga dulunya di komputer juga. Untuk mengenang dari pertemuan kita waktu dulu di istilahnya di website alamak.com. Nah, untuk itu kita mengenangnya, kita kasih nama di anak-anak kita. Katanya kasih .com. Mas, punya nama .com itu gimana perasaannya? Sekarang senang. Karena sekarang itu banyak orang yang kenal, lebih mudah manggil saya, nyapa di jalan. Kalau dulu saya tuh merasa malu. Karena diejek, dot, kebanyakan ngedot, bla 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 gitu. Cuma sekarang lebih senang karena seluruh siswa di sekolah saya kenal sama saya. Oh. Jadi sekarang ada nama .com itu senang gitu ya? Senang. Bangga. Bangga. Pak, kalau boleh tahu harapan nih diberikan nama .com itu apa yang ingin Anda? Ya, sesuai dari nama depannya. Masing-masing kan ada aslinya dari. Jadi aslinya kan jelasnya kan yang positif. Jadi untuk itu mulai dengan viralnya ini, makanya .com ini kan saya berharap dengan nama ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak untuk dapat lebih baik lagi. Semoga ini tambah sukses. Anak-anaknya apa Bu? .com juga apa gimana? Gak mesti. Nama kepanggilan kecilnya itu kan lama, tapi sekarang sejak SMP itu sudah mulai .com. Oh. Iya. Nama kecilnya Rama. Oke, siap.